Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Kembali lagi di channel SAD Sarung Surabaya. Oke, untuk kali ini saya akan memvideokan BAS klasik ya. Nih BAS-nya barusan datang ya, itu satu kerdus ya. Isinya ada 10 peach ya. Kemasannya bakalan dapat tote bag gini sama kardusan gini ya. Sarungnya bakal ada kardusnya gini dan ada tas tote bag-nya gini. Tuh. Ya, kemasannya seperti ini. Ini BAS klasik gold ya, yang gold. BAS klasik yang gold. Oke. Ini motifnya motif DKA ya. DKA. Untuk yang baru capnya seperti ini ya. Ini cap yang lama ya. Ini cap yang lama tapi ini masih tetap baru. Cuma yang lebih baru lagi setelahnya ini capnya baru. Ya, motifnya motif DKA. Oke. Harganya? Harganya ini kurang lebih di bawahnya 600 ya. Harganya di bawah 600 ya. Ya. Kalau mau tanya lebih jelasnya harganya bisa langsung hubungi admin. Oke, biar tidak lama-lama kita video satu persatu ini ya, kita buka satu persatu sarungnya supaya tahu ya. Supaya tahu ini motifnya seperti apa dalamnya. Oke, dimulai dari yang ini dulu. Ini warna apa ya? Oh, ini warna putih. Warna putih. Keluarannya 2024. Nah, ini keluaran 2024 DKA putih ya. Tuh. Kita buka ya, seperti apa ini motif dalamnya. Gini ya. Ini gold ya. Ini yang gold. Ya, seperti ini ternyata guys. Bentuknya seperti ini. Mantap, mantap ya. Bagus. Ini enggak terlalu rame. Iya, enggak terlalu sepi ya. Ya, ini BAS-nya ini, motifnya ini enggak terlalu rame, enggak terlalu sepi ya. Simpel tapi bagus tuh. Tuh ya, kelihatan ya kalau bagus ya motifnya. Seperti ini. Masya Allah, bagus banget. Coba kita ukur ya. Ukur lebar dan panjangnya. Ini ya, kita ukur. Lebarnya ini berapa biar nggak penasaran, jadi nanti kalau mau beli biar tahu ini lebarnya berapa. Oh, lebarnya kurang lebih 107 ya. Lebarnya kurang lebih 107. Ini mungkin saya buat sampel aja ya, untuk yang selanjutnya nggak saya ukur ya. Insyaallah sama, insyaallah sama. Ini sekarang kita ukur panjangnya. Putih ada. Ini kalau klasik putih ini. Klasik. Oh, ini panjangnya lumayan panjang, guys. Panjangnya 127 atau kurang lebih 128 ya. 127 128 ya. Tuh bagus ya. Nih, kita dekatkan seperti apa ini. Sudah berangkat semua ya. BAS Sandur bos. BAS Sandur. Seperti ini. Ini 600.000 BAS Sandur. 600.000. Ini juga. Oh, ngeblur guys. BAS Sandur. Nah. Kotak-kotak yang satu. Seperti ini bagus ya. Yang satu lagi kotak-kotak. Tulisan BAS-nya. Ini. Tumpalnya. Ini second harganya. Tuh.
800. Mantap, mantap ya. Oke, kita lanjut. 800. Pada warna selanjutnya ini ada warna biru ya. Kita lihat aja ini. Oh, ini. Ada tulisan 800. Oh, kok ngeblur ya? Nih, ya, oh siap, ini DKA bisa, biru. Tahun produksinya tahun 2023 ya. Warna hitam. Kita buka seperti apa ini? Kenapa warna hitam? Ini warna hitam kecubu. Ini warna kita hitam. Buka. Donggala warna hitam semua. Wow, ini bagus ini. Mantap, mantap. Ini ternyata klasik. Begini guys. Tuh, lebarnya seperti ini. Ya. Ini lebih rame ya motifnya ya, seperti ini. Coba kita dekatkan ya. Jadi kalau ini rame ini lebih kelihatan kalau timbul-timbulnya. Model seperti ini banyak ini pilihannya. Harganya 550 BHS. Tuh, kayak gini ya. BHS klasik bisa lagi. Ini bagus ya motif DKA ya. Ya. Emang kelihatan ini motifnya ya, kelihatan rame tapi baguslah. Ini gunung ya. Ramenya itu elegan ya. Tuh, seperti ini. Bagus ya. 300. Mantap, mantap ya. Insyaallah lebar sama panjangnya sama ya. Lebarnya kurang lebih 107 untuk panjangnya 127. Yang 140 kalau 110. Tuh ya. Warna biru. Ya. Oke, kita lanjut. Ini ada warna coklat ya. Kita lihat aja di tulisannya. Oh, coklat keluaran 2024. Kita buka seperti apa ini? Ini yang warna putih. Oh, ini sama yang kayak yang putih ya motifnya ya. Tuh. Jadul. Sama. Sutra keluaran lama harganya 800. Hanya kekurangannya apa yang sudah dipakai dan ada noda-noda tapi nodanya enggak kelihatan. Nih, kita coba dekatkan. Ini kan enggak kelihatan. Harganya 800.000. Mantap, mantap ya. Bukan kaleng-kaleng ini ya. Biasa aja. Bukan kaleng-kaleng, ini warna coklat. Bagus. Dan ini perlu diketahui ya, ini halus ya. Ini halus dan ini kainnya enggak panas ya. Tuh, halus. Ya. Harganya di bawah 600 ya. Ini harganya di bawah 600. Oke. Apabila minta gambar jelasnya, bisa langsung hubungi admin ya. Oke, saya lanjut. Ini ada warna apa ya? Seperti olive ini. BBS kembang yang mas. Kita lihat. Oh ya, beneran ini olive muda BBS tuh. Ini 2023 ya, olive muda 2023. Kita buka seperti apa ini? Oh, wow, bagus guys. Kalau di video ini warnanya kayak coklat tapi sebenarnya ini olive ya. Ini warna olive ya. Tuh, seperti ini itu. Guys, klasik. Bagus. Ini tumpalnya sebelah sini ya. BAS ya. Ini ya, timbulnya tipis-tipis tapi di bagus ini. Tuh. Ya. Suka dengan klasik ini karena motifnya simpel-simpel ya. Enggak terlalu rame, enggak terlalu mencorok. Mencorak. Lain, ya. Warna iya, harganya di bawah 600 ya. Jangan lama-lama mumpung ini masih banyak stoknya ya. Masih banyak stoknya dan ini masih baru datang ya. Ini baunya benar-benar harum BHS-nya. Oke, kita lanjut. Ada warna kuning ya ini ya. Kita lihat aja di tulisannya ini warna apa. Oh, kuning. DKA kuning. Keluaran 2024. Kita buka. Seperti apa ini motifnya. Ini bongkar-bongkar sarung. Ini harganya 550. Model seperti ini. Oh, bagus ya. 550. Masya Allah, mantap, mantap. Ini yang pengen warna kuning, tapi kuningnya nggak ngejreng ya. Ini kuningnya kuning apa ya? Kuning apa, Tat? Kuning. Ini kuningnya nggak ngejreng. Jadi kuningnya itu sebenarnya kalau di video kan kelihatan kayak cerah banget gitu. Sebenarnya ini kuningnya kayak kuning puyeh gitu loh. Ya. Munga. Tuh. Bagus ya.
Yang mana? Yang ini. Yang ini harganya 1.700.000. Kita dekatkan seperti apa ini? Motornya juga ini. Sarung Sultan ini. Sarung Sultan. Mantap. Ah, warnanya itu seperti ini. Ya, warnanya ini seperti ini, bukan gini. Bukan ini ya, tapi warnanya ini. Ya, perlu diketahui ini saya sudah kasih tahu ya warnanya seperti ini ya, jangan tertipu. Mohon maaf kalau dalam videonya kurang bagus ya. Karena kita pakai habis adanya. Nih. Tuh bagus ya. Ini motifnya enggak terlalu rame ya. Jadi ini simpel tapi ini elegan gitu loh. Bagus. Harganya di bawahnya 600.000 ya. Tuh. Bisa lanjut di admin kalau mau tanya. Ya. Lanjut. Ini warna apa ya ini ya? Di HSM ST kuning ini. Harganya 3.300. Violet ya. Warnanya di sini tulisannya violet. DKA violet keluaran 2004. Kita buka aja ya biar enggak penasaran. Jadi ini kayak warna biru gitu loh. Warna biru. Kalau di video itu warnanya kayak keungu-unguan, tapi sebenarnya ini kalau dilihat dengan mata ya, ini biru, bukan ungu ya. Tuh seperti ini. Bagus ya kan, mantap-mantap ya. Mantap. Ini motif DKA. Jangan tertipu dengan video warnanya ya. Nanti bisa kalau belum jelas ya, bisa langsung aja hubungi admin ya. Nomornya ada di deskripsi atau di profil ya. Lebarnya tadi saya ukur pertama kali ya. Itu lebarnya kurang lebih 107 ya. Panjangnya 127. Oke. Okay? Ya, tuh. Bagus banget ya. Jadi ini halus dan ini baunya enak banget ini bau ya. Sarungnya baru ya, wangi ya. Tuh. Seperti ini. Ya. Gak bisa lah sama klasik ini soalnya terlalu bagus. Ini harga di bawah 600 tapi udah dapat sarung sebagus ini, guys. Ini sarungnya juga apa? Ada soketnya dan ini gold ya. Ini gold loh ya. Ini gold di bawah 600 sudah dapat sarung sebagus ini ya. Tuh. Ya, jangan lama-lama langsung ada diambil ya, langsung di check out ya. Langsung. Kalau tanya gimana cara pesennya langsung ini aja hubungi admin ya. Nomornya ada di deskripsi atau di profil ini ya. BHS Classic Gold ya. Lanjut. Ini ada warna hitam. Kita lihat di labelnya ini hitam abu keluaran 2004 DKA. Oke, kita buka hitam abu ini seperti apa ya. Emang klasik ini nggak bisa buat orang nggak bisa berkata-kata ya, karena ini bagusnya itu simple tapi ini elegan ya. Simple tapi elegan tuh seperti ini. Ya Allah, masya Allah, mantap-mantap. Tuh BHS klasik ya, motifnya hampir sama kayak yang sebelumnya ya, cuma beda warna aja. Yap. Ya, yang baru jangan lama-lama langsung aja di check out mumpung barangnya masih ada ya. Ini BHS klasik gold ya, harganya di bawah 600. Iya nih. Gold ya, lo gold. Baik, para pemirsa yang berbahagia. Ya. Kita lanjut. Karena sudah waktunya Jumat. Ini warna apa ya? Oh, ini warna biru. DKA keluaran 2024. Kalau tadi itu violet, ini biru. Ini biru ya. Kita buka. Seperti apa ini birunya? Oh, masya Allah ini. Oh, bagus-bagus ya. Bagus, Kak, kaleng-kaleng. Ya, mantap ya. Ya. Mohon maaf kalau di video ini kurang jelas atau perkataan saya kurang jelas ya. Bisa langsung hubungi admin aja ya. Langsung hubungi admin atau mau minta gambar sarung jelasnya, mau lihat motif-motifnya ya, mau minta pilihannya langsung hubungi admin ya. Nomornya ada di deskripsi atau di profil.
Oke, seperti ini ya, saya dekatkan. Tuh, bagus kan, mantap-mantap ya. Harganya di bawah 600 ribu, gold ya, gold nih, gold ya. Lanjut, yang terakhir ini ada warna hijau ya. Ada warna hijau, tuh. DKA hijau keluaran dari Pudu 4. Kalau ini motifnya beda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nih, kita lihatnya. Kalau ini motifnya beda dari yang sebelumnya. Ini lebih simpel lagi. Tuh. Ya, kelihatan ya kalau ini lebih simpel lagi dari yang sebelumnya. Meskipun simpel gini, tapi ini elegan ya. Ya. Tuh. Seperti ini. Ya, tumpalnya seperti ini. Jangan lama-lama ya, mumpung stok masih baru ini dan masih banyak stoknya ya. Langsung aja di check out ya. Cara pesennya gimana, Kak? Cara pesennya langsung aja hubungi nomor admin ya. Nomor adminnya ada di deskripsi atau di profil ya. Mau tanya-tanya, mau gimana pun bisa ya. Langsung aja dihubungi di WA. Kalau nggak bisa ngubungin ya, telepon. Langsung telepon aja ya. Kalau nggak bisa hubungin lewat chat, lama respon langsung aja telepon ya. Ini nomor teleponnya saya bacakan ya. Nomor teleponnya nih. Telepon langsung aja ya. Nomor teleponnya 081-228-436-613 ya. Jangan lama-lama mumpung barang masih baru ya. Dan sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam perkataan saya kurang jelas ya. Saya sangat-sangat mohon maaf ya. Apabila di video juga kurang jelas, saya sangat-sangat mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mengikuti channel SHD Sarung Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.